buah-buahan, sebab di neraka juga ada pohon. Thank you.
isi perutnya masih dicambuk lagi dengan cambuk-cambuk dari besi. Mereka merambat, mereka meraung, mereka hendak lari, mereka ingin keluar dari neraka. Tapi tiap kali mereka merambat ingin keluar, ditarik lagi. Lalu cari kita, ayo, mau kemana lo? Apa kata malaikat penjaga neraka? Suku azabul harik, rasa ini makan pencarian lo waktu di dunia. Saudara-saudara, lalu ada pula siksaan penduduk neraka itu, di mana dahi, lambung, dan punggung mereka dipanggang dengan api neraka. Allah Karim, kita di dunia ini tertusuk paku saja waktu berjalan sudah bukan main pedihnya. Tertusuk duri saja sudah bukan main pedihnya. Ini punggungnya, lambungnya macam disate dipanggang dari api neraka. Dalam At-Taubah ayat 35 kita temukan firman Allah, fi nari jahannama fatuqwa biha hibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum na'uzubillah summa na'uzubillah. Kemudian ada pula penduduk neraka itu yang disiksa, lehernya diikat dengan rantai, mereka spontan diseret-seret dengan sekeras-kerasnya dan dilemparkan ke dalam lautan air yang sedang mendidih. Kemudian mereka dibakar dalam api yang bergejolak dan menyala-nyala. Pada surah Al-Mu'min ayat 71 dan 72 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, idzil aghlalu fi a'naqihim wassalasil yushabuna fil hamim summa fin nari yusjaru. Ketika belenggu supaya mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Ada lagi penduduk neraka yang dipegang jambulnya lalu diseret ke tengah-tengah neraka, kemudian kepalanya dikerujuki dengan air yang mendidih, seperti yang dijelaskan dalam surah Ad-Dukhan ayat 47 dan 49. Pendeknya, azab dan siksaan neraka itu sesuailah dengan amalan dosa yang dikerjakan manusia pada waktu kehidupan di dunia ini. Maka dalam puncak perjalanan Mi'raj misalnya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan berbagai macam penglihatan sebagai contoh dan tamsil dari kehidupan di dunia ini. Sejak dari penglihatan di jalan sampai kepada penglihatan surga dengan segala kenikmatannya dan neraka dengan seluruh azabnya, seluruhnya merupakan contoh teladan. Misalnya dalam perjalanan ketika hendak mi'raj itu, sebelum berangkat Rasul disodorkan dua minuman, segelas berisi arak, segelas lagi berisi susu. Kata malaikat Jibril, ambillah salah satu minuman itu ya Muhammad. Lalu Rasul dengan tidak ragu-ragu, mantap betul, beliau mengambil gelas yang berisi susu lalu beliau minum. Setelah beliau minum itu, malaikat Jibril berkata, sodakta ya Muhammad, engkau telah benar Muhammad, laqad asabtal haq, pilihanmu tepat. Kenapa ya Jibril? Untung susu yang kamu minum Muhammad. Kalau arah yang kamu ambil, pasti umat bakal jadi umat yang teler semua. Ini pun satu contoh buat kita semua, bahwa dalam kehidupan kita selalu berhadapan dengan susu dan arak, berhadapan dengan hak dan batil, berhadapan dengan benar dan salah. Maka hati-hati kita jangan sampai salah pilih karenanya. Lalu yang ada kaitannya dengan persoalan kita, penglihatan yang diberikan Allah kepada beliau di neraka. Beliau melihat sekelompok orang dilontari kepalanya dengan batu dari api neraka. Tiap kali dilontari kepala itu hancur berkeping-keping, berantakan otaknya. Lalu dibulatkan kembali. Setelah kepala itu bulat kembali, disambitin lagi, menjerit, meraung, merintih kesakitan, hancur kepalanya, berantakan otaknya, lalu dibulatkan lagi, terus menerus begitu, tidak pernah berhenti. Sampai Rasul bertanya, ya Jibril, ini orang kenapa kepalanya
lontarin dengan api neraka sampai hancur lalu dibulatkan kembali. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, itulah contoh daripada umatmu yang berat untuk sujud kepada Allah Tuhannya. Itulah contoh dari umatmu yang waktu hidup di dunianya tidak pernah mendirikan sholat sama sekali. Sombong yang paling sombong adalah sombong kepada Allah. Artinya tidak mau sujud kepada Sang Maha Penciptanya. Jadi barangkali saudara punya cita-cita atau keinginan, saya mau yang ini saja. Persilahkan, tidak usah sembahyang. Lalu ada lagi sekelompok kaum perutnya besar sebesar rumah, dililit dengan kala dan ular dari api neraka. Diseret-seret dia di jurang neraka, dipatoki ular, hancur perutnya, dibulatkan lagi perut itu, diseret kembali, hancur lagi, dibulatkan lagi, terus menerus seperti itu. Kata Nabi ya Jibril, ini apalagi? Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, inilah contoh daripada umatmu yang waktu di dunia suka makan riba alias renten dan suka makan harta anak yatim, suka ngobiekin anak yatim, sok jadi pengasuh anak yatim. Anak yatimnya lapar, pengasuhnya yang pada kenyang. Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang makan riba alias renten, orang yang makan harta anak yatim, begitu gambaran yang diperlihatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian lagi ada penduduk neraka yang kukunya terbuat dari tembaga dari api neraka, panjang sekali kukunya itu, lalu mencakar cakar mukanya sendiri, hancur mukanya, berantakan, dicakari oleh kukunya itu, lalu dibulatkan lagi, dicakar lagi, hancur lagi, dibulatkan lagi. Pengangguran benar ya orang, muka sendiri dicakarin sendiri. Ya Jibril, ini tamsil apa Jibril? Ya Muhammad, itulah contoh dari umatmu yang pada waktu di dunianya enggak pernah rukun sama sesama saudaranya muslim, suka nyari aib orang lain, suka jelekin orang lain, padahal orang lain itu saudaranya seakidah. Kan sama dengan nyakar muka sendiri namanya, menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Kejelekan saudaranya dikorek-korek, aib saudaranya diobral di pasar umum. Orang macam itu nanti tangannya akan tumbuh-tumbuh panjang dari tembaga yang akan mencakar dan mengoyak-ngoyak mukanya sendiri. Itu kita bisa lihat nanti. Oh, ini yang waktu di dunia suka ngorek-ngorek kesalahan orang tuh, lagi pada nyakarin mukanya. Oh, begitu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu Nabi ajarkan kita, tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas, beruntung orang yang aib dan kekurangan pada dirinya.